Ya, bro. Kalau bisa diintegrasikan dengan embung tuh udah bagus aja. Diintegrasikan dengan embung lagi. Jadi ada wisata yang seberang sana itu dengan ini. Ya kan, ini lokasinya kan punya desa kan, Pak? Ini desa semua. Ini lari ke sini. Ya. Pak, lari ke sini pakai apa ini? Airnya itu. Pakai alkon, sementara masih pakai alkon. Pipa-pipa itu. Pipanya di bawah tanah. Belum, belum dijagi, jadi belum. Kalau dipersiapkan sudah, tapi belum di. Ya karena anggaran juga. Ini habis 250 ini. Satu. Yang ini 200. Nah, tapi sampai ini. Ini sampai kemarin lagi sendiri lagi. Ini pengenalan dulu. Sampai ya. Enggak mesti itu yang sebelah situ. Kolom tempat mungkin di sana nanti yang dalam itu kan saya jauhkan. Yang untuk orang kuat-kuat. Nggih. Nanti yang di sana tahun depannya. Ya punya desa. Nggih. Itu. Itu water sungai itu. Oh iya. Nariknya ke sana. Ini cetek. Iya, 40 cm yang 40 cm. Jadi ini yang 80. Jadi nanti bisa dari situ kan? Iya, jadi yang 120. Sama sini kan? 120. Iya. Iya. Sama tadi. Sama dikonfirmasi nanti tata ruangnya. Di mana nanti posisinya ini yang mau direncanakan. Yang kita usul-usulkan itu. Ini saya ke APBN-nya aja, ke kementerian itu. Fasilitas desa wisata. Masalah biasanya kalau udah perencanaan ini ya di antara iya dan tidak aja udah. Ya. Jadi kita salah.